Saudara, Polda Kalbar menangkap 5 pelaku pada kasus pencurian kendaraan bermotor dengan beberapa TKP di Kalbar. Dari 5 orang pelaku, 3 diantaranya residivis kasus yang sama. Dari 5 pelaku curanmor itu, petugas mengamankan 10 unit kendaraan bermotor dari berbagai jenis hasil kejahatan. Kendaraan itu juga diamankan dari 10 TKP berbeda, mulai dari Kota Pontianak, Kabupaten Mempawah, Kabupaten Sanggau, Landak, dan Kabupaten Ketapang. Direktur Kriminal Umum Polda Kalbar, Kombes Pol Aman Guntoro, mengatakan kendaraan yang diamankan mulai dari motor hingga truk yang merupakan hasil kejahatan. Modus yang digunakan pelaku selain menggunakan kunci letter T juga disebabkan kelalaian masyarakat yang meninggalkan kunci motor. 3 di antara 5 pelaku merupakan residivis dengan kasus yang sama. Dari 5 orang pelaku ini, 3 orang adalah residivis. Dari 10 TKP, itu yang terdata dengan kami itu ada 10 kendaraan yang terdata dengan kami. Karena dan yang kami bisa baru kami dapat informasi baru 1 TKP 1 kendaraan. Jadi kemungkinan ini ada lebih dari ini. Kombes Pol Aman Guntoro menambahkan polisi terus bekerja untuk mengungkap kasus curanmor khususnya yang terjadi di Kalimantan Barat. Masyarakat diminta selalu waspada ketika meninggalkan kendaraannya.